بسم الله الرحمن الرحيم Nah, oleh tu sebagai nafsu pada ibu dan bapa. Rapatlah dengan tok guru kalau anak kita tu baik mengaji ke, duk terbunah mana ke, pergi cari tok guru. Kamar dia tok guru kita yang tak sama orang lain. Ia pergi sebut kata anak, ia kodok. InsyaAllah. Tu kata insyaAllah tu harga tak ada lah. Seperti saya lah ni betul-betul. Saya lah ni tok guru saya, bomo saya. Lagi pula orang panggil yang muzaki saya. Di antaranya guru masih lagi ada lah ni. Iaitulah babo kita sepanjang. Yang babo lima kuci. Waktu isu lagu tiga ni. Kalau yang tak ada lah. Sabit saya mari penat baru ni gizek lah jumpa dia. Dia berjumpa dia teriak lah. Ya doa panjang tapala saya. Kata nak minta babo ni berdoa ke saya. Tapi dia dengan saya ni berasa pelik. Bila dia sakit, babo sakit. Bila sakit tekok, ya sakit tekok. Saya tak apa ajib saya dengan babo ni. Lepas saya pergi Zairah jumpa dia, dia pun nak seso tak seragapa hari. Saya tu nak minta abu man tegak dengan pondok. Saya pun selalu duk berdoa setiap menit, ya Allah, aku nak tetap aku pondok. Lalu tu lah saya duk berdoa ke Tuhan, tak segirah ceramah banyak-banyak. Sehingga kalau dia minta ceramah, saya pelepah kata tak luwe, tak luwe. Kerana tak luwe mengajar di bala lah. Kerana tinggal Tok Pakir ni, saya tak boleh duduk. Gi di mana-mana, gi di mana walaupun letih nak jijuk klik. Walaupun sampai 5 minit, saya tak tinggal baca kitab. Lalu tu dah berdoa ke Tuhan, kita tinggal pelajar Tok Pakir gi ni. Jadi seolah-olah kita terputus di antaranya ikat teh dengan Tok Pakir. Lalu tu lah. Saya ni berasa tak sifah babo tersepanya pesel sangat. Jangan kuat sangat kot luar. Tegaklah dengan kot pondok. Dia terikat dengan dia. Serabut ke apa. Gi royak dia. Dia baca doa ke ambo. Sudah dia baca doa tu rasa suci lah. Pasal satu kita orang tak mehir, tak pandai. Khususnya bimbel takut kita orang putik-putik gi di telajok. Pesel semua kutuk uru babo bunyi khobar ambo tak malak babo panggil mari. Ha? Kata ku ambo. Bimbel takut ambo ke telajok gi tu kok. Takut dia berkata, babo rumah ni selat punah dah. Bimbel kelimah lagu tu. Lalu tu lah saya ambil di antara tali yang pesening. Ialah mulah tuk dalam. Pasal apa mulah tuk dalam boleh pelajar dia alim besar berkat. Kerana dia orang tawaduk. Satu ketika dia mau cerita, dia nak pergi makan nasi di bakar. Kemana dia kapu jepuk dia, lepas tu mula babo bermin. Babo bermin siapa dulu? Babo berminnya tak apa, dia tak tabir tak apa. Kerana dia kata saya tengok dia betina serupa dengan plastik. Mula tak ada tak boleh. Dia pergi dengan kuda peruk-peruk siapa, dia tak kata tabir. Dia lipat kuda pelik. Kemarin mula tak tanya siapa tu. Mata babo dalam. Gi pitah tak apa, dia tak kuat. Dia pun selalu Tok Brumi panggil dia pergi pak. Kucuk tak mahu teriak. Salah roh kata ambo abu tak tahu abu ada salah. Ambo salah tak tahu abu ada. Abu wasa hati ke ambo. Padahal dia dengan babo Tok Brumi. Tok Muzakarah tanya masalah ya. Sudah dia klik makan nasi mengajar zuhur pelajar. Dia teriak dia. Ngisok. Dia tu pelajar dia semua maaf. Abu tu abu salah saya tutup guru. Mabu silap saya tutup guru. Ni mulah Tok Dalam kita. Sabit tu hewi nak murid yang barakah. Sehingga-hingga dia hantar ambil tali di dalam. Kalau dia masuk pondok. Bila nak pergi guru ke. Ya hajar patihoh. Lepas tu ya hajar tahiyat. Ya hajar salih. Nah. Dia hajar tiga tu. Lepas tu saya terima satu lagi. Hak mula hamad syukri. Tambah takbir satu lagi. Saya pun tarik patihoh. Tarik tahiyat. Lepas tu takbir Allahu Akbar. Lepas tu Assalamualaikum Warahmatullahi. Saya tamas soal lagi. Kerana Babu Mak Syukri kata, kalau ia tamas soal lagi. Saya dah buat tepat. Babu Mak Syukri seorang mula tu ni. Ada tiga. Kemudian ditanya-tanya mula tu dalam. Siapa tanya? Almarhum menatu dia Babu Haji Muhammad Romli kata.
Dia tanya, bo, ambo nak tanya sikit bimbel juga. Takut orang tanya, mari nak pelepas tak ada arah. Jadi selalu dia hantar bo orang masuk pondok. Bo ni baca lah Fatihah, baca tahayat, lepas tu risalah. Dia jawab kata, hak ni syiar pondok dalam. Apa? Aku tak ada nak tinggi sekali mengajar orang. Ada fardu ain je. Ni rendahnya untuk guru. Dengan sebab dia rendah tu lah pelajar terhakik pekat bukan dia-dia. Tengok cula hak dulu ngaji dalam. Semua ngaji dalam-dalam-dalam barakah. Pasal tok guru dia tu tawaduk. Nah, di dalam hatu kita ni tak dapat tidur. Ada serabut gapo ikut hak orang tua pun baik, hatuk pakai pun baik. Mari carilah tok guru kita. Ya tak sama orang lain, tok guru lain kita tak mengaji. Serua dia kita tak sama dengan tok guru kita. Tok kita bunyi khabar royak tok pakai duk tak kena tu pun tidak tak jenegur dia. Asabik itulah kita orang tua serabut hagapo ko rapat dengan tok guru. Ki cari tok guru royak tebo doa ratik go ko anak. Doa ratik go ko anak. Bi berapa orang duk mari rumah ni? Orang tua mari sok. Saya berdoa-berdoa masa apakah? Alhamdulillah dah sebuah anak ialah ni. Boleh tunjuk dia hantar bemak tak so. Bemak tak so ni dia sorak dengan babu semua. Anak dia yang terbunah buat hari ni bemak. Bukan terbunah tu yang becik kita. Dia kasih kita. Satu dia nak kifarah apa kesalahan kita. Tu je jangan serabut. Jangan malu gapo ingat bila Tuhan cuba maka Tuhan cuba hamba dia kita kena ambil reti dua je wala nablukum fil khair wasyarr dua ingat baik situ Tuhan akan cuba umat hamba dia di atas dunia kerana negeri dunia bukan negeri kesenangan bukan negeri tetap negeri cobaan negeri di antaranya tak tegak tapi setelah tu Tuhan cuba kita manusia bentuk dua orang ni cuba dengan kesenangan menego naik tage anak bujuh jadi alim belaka jangan sebut kata Tuhan kasih nah gi tengok dia kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali kata bi berapa ramai kita manusia sengko kata dia tu comis benar di merko Allah Taala bi berapa banyak kita manusia sengko kata kita tak becis benar tak kasih Allah